Hari ini kita mau lihat-lihat ikan lagi guys, dan ini spesial banget. 100 juta guys, satu ekor tuh. Satu ekor. Karena pemilik ikannya, wow, ini dia. Kita kenalan langsung. Hai, siapa Hai, namanya? Nama aku Fania. Jadi Fania ini masih kecil banget guys, usianya berapa? 14. Umur 14 tahun tapi koleksinya dahsyat banget guys ya. Ini aku baru masuk ya, belum masuk bahkan, masih di luar rumah. Sudah ada satu giant tank ini ya. Kalian bisa lihat langsung ada ikan koki. Iya, betul. Jadi ini ada berapa ekor kalau di sini? Banyak banget, nggak kehitung, 20 nggak. Ada ini kayaknya lebih deh dari 20 ya. Cuman kalau total nih di rumah ini kamu punya berapa ekor peliharaan? Seratusan guys, nanti kita lihat semua guys ya. Tadi aku sempat lihat sedikit juga, belum semuanya yang aku lihat, itu kayaknya lebih dari 100 guys, mungkin hampir ribuan sebenarnya. Selain ikan nanti ada lagi yang lain ya? Ada guys, kita lihat ya guys ya. Yang ini kenapa ditaruh di depan rumah? Taruh di depan rumah buat grooming nih, banyak kan yang di sini yang kecil-kecil, karena ini tanknya kan lumayan gede, jadi buat grooming ngegedein gitu. Oh, jadi buat progres, buat nunggu besar nih ya guys ya. Ini size-nya gede banget loh guys, sampai situ. Ini 2 meter guys. 2 meter guys, ini ditaruh depan rumah gitu aja nih, kehujanan. Oke, ini baru satu, kita lanjut lagi ke tank berikutnya. Wow guys, gila guys, di sini tanknya itu ada banyak banget guys ya. Sumpah kalian bakalan lihat satu persatu ya teman-teman ya. Ini adalah tank berikutnya lagi, isinya masih sama ya, ini ikan koki juga ya. Ini bedanya apa ya sama yang di depan, Mas? Yang ini lebih tinggi, terus isinya oranda. Itu ada efeknya buat si ikan? Efeknya dia kalau misalkan buat rikin, dia punduknya lebih tinggi jadinya. Guys, jadi di koki itu ada 4 tipe ya kalau nggak salah ya? Sebenarnya ada banyak, cuma yang umum 4. 4 ya, tadi dia bilang ryukin ya? Ryukin, rancu, oranda, demekin. Demekin, nah yang ryukin yang mana, yang punduknya? Ryukin gak ada di sini, ini oranda. Oh nggak ada ya, dia yang mulutnya segitiga itu ya? Iya. Jadi kalau ditaruh di tank yang lebih tinggi, nanti ikannya bisa lebih tinggi juga gitu? Iya bisa. Wah, guys, aku jangan ditaruh di tempat tinggi ya, nanti aku tambah tinggi. Ini yang udah grand guys, ini guys, yang udah grand champion 4 kali. Ini, yeah. Guys, lihat guys, tuh panjangnya 25, tadi tingginya segini guys, sejengkalku 20 cm, panjangnya 25 cm tuh. Yang mana sih Ryukin yang moncongnya segitiga? Itu dia, yang moncongnya. Oh, itu di bawah yang itu guys ya. Kalau teman-teman yang paham, pasti langsung lihat, langsung paham deh. Dan ini dia udah pakai sistem namanya mushroom, jadi katanya ini menurut Fania itu bikin nggak berisik ya? Iya. Kita lihat tank yang berikutnya, ini masih koki juga ya, masih semuanya koki ya coba. Tapi ini semuanya rancu. Semuanya rancu guys, kenapa gitu? Papi emang sukanya rancu, makanya ini yang palut yang di tengah dipakainya rancu. Dan ini warnanya juga beragam. Ada dua yang aku suka banget guys, kita cari ya. Yang satu itu hitam emas dia warna. Ini guys, ini aku suka banget. Jadi hitamnya ngeblok, terus di bawahnya kayak warna goldnya ngeblok juga. Nah itu lama-lama bakal jadi warna oranye, nggak ada hitamnya lagi. Kok bisa gitu? Mutasi dia. Kapan dia bakal berubah? Minggu dua minggu paling udah. Nanti kita kesini lagi minggu depan dia berubah jadi oranye. Oh ini dulunya hitam guys. Ntar lama-lama habis dia. Jadi kalau bahasa aku tuh kulitnya ngeletek guys, dia berubah jadi oranye. Kalian lihat nggak di belakangku guys? Masih banyak lagi. Yuk Fania kita lihat lagi. Dia sama ya sistemnya semua udah pakai kayak gini ya. Ini ada lagi tank koki berikutnya. Ini apa lagi bedanya? Rancu juga, cuma yang di situ kan emang udah siap show. Kalau yang di sini kayak masih seleksi-seleksi gitu. Boleh nanya nggak kalau harga? Tergantung ikan yang mana. Yang udah champion-champion gitu berapa? Yang paling mahal yang pernah papi jual 100 juta. 100 juta guys, satu ekor tuh? Satu ekor. Satu ekor guys. Ini kalau di total ada ribuan ekor. Di situ kenapa sendirian dia tuh? Ada lagi di karantina, lagi sakit. Oh, punya tempat karantina. Ini ada lagi. Ini sama juga, masih di progres. Masih di progres. Yang ini? Ini buat video-video ikan. Kan kadang ada kontes online tuh buat. Walah guys, aku baru tahu guys, ini keren banget, ini info terbaru. Jadi mereka juga ada yang namanya kontes ikan tapi online. Iya. Jadi ikannya ditaruh sini, diisi air, terus dikasih ikan, terus direkam. Iya. Keren juga guys, aku baru tahu ada kontes ikan tapi online. Kamu di sini nggak ini pelihara lohan? Enggak, dulu sempat punya cuma mati. Kalau koi? Koi ada di dalam, cuma dikit. Guys, kita lihat koi ya. Koki. Nih ada lagi, ini matanya gede banget ini. Iya, itu demikian. Oh matanya, yang matanya gede demekin ya. Surga koki di sini guys ya. Bayangin, umur 15 tahun loh guys. Gila guys, trofinya banyak banget. Ini trofi koi. Dan tadi Fania bilang ini tuh cuman sebagian kecil guys. Jadi trofinya ada banyak banget. Kamu kok ikut Deddy Corbusier ngapain ini? Aku kurang tahu sih, itu kayaknya belum lahir. Oh, coba kita lihat guys ya. Dia masuk ke rekor dunia guys. Ini dia, boleh aku angkat enggak ini satu? Boleh. Ini rekor dunia ya guys ya. Official World Record Certificate ini RHR ya. The most fish entry at the koi competition in the world. Kontes dengan ikan terbanyak nih, totalnya 4.476 ikan yang kontes. Banyak banget ini. Lihat tuh. Ini mah satu
kolam aja udah lebih dari 100 ekor ini. Ini Fania mau demonstrasi kasih makan. Oke guys, kita lihat ya. Oh, langsung ngumpul. Sini guys, kita lihat guys. Biasanya aku ngasih makan kayak gini cuma di beach walk doang tuh. Koi-koi yang ada di beach walk tuh aku yang ngasih makan. Kok gak mau datang kalau aku yang ngasih makan? Dia tahu siapa bosnya. Ini kolamnya dalam banget loh ya. Dalamnya 1,5 meter guys. Ini kalau kalian punya tempat kayak gini di rumah, kalian bikin kolam renang, kolam koi, atau kolam koki guys. Guys, ini di meja makan aja ini masih penuh dengan trofi lagi guys ya. Bener-bener dah. Tadi dia bilang tuh udah ikut kontes, terus dapat juara tuh udah gak terhitung katanya. Oh ini lagi trofi semua beneran. Guys, ini aku lagi mau naik tangga, ketemu trofi lagi. Ini trofi ikan semua? Iya. Trofi ikan semua. Kamu tuh pelihara ikan-ikan tuh dari umur berapa? Kalau papi koi itu dari 2008. Kalau kamu? Papi berarti itu dari pelihara lahir. Koki itu gara-gara aku. Dari kapan ya? 2018. Ini sampai menang-menang lomba gini, berarti ini mahal ini. Kalau ikan koi yang menang kontes itu udah harganya maut-maut. Gila guys, ini lantai 3 khusus buat petnya dia semua nih. Ini apa nih? Ini bearded dragon rescue. Kenapa dia di luar nggak ikut masuk? Agak sempit dalam liter. Masih luas ini, bisa nambah lagi koleksinya. Wow. Oh, dari sini aja kita kelilingin ya. Gila ini. Trofi lagi beneran guys, sumpah trofinya banyak banget. Jadi dia tuh sekali kontes langsung bisa dapat segini ya? Iya. Karena dia menang per kategori, kayak misalkan nih the best Oranda, Oranda juara 2, Oranda juara 3, semua disikat sih. Udah banyak banget trofinya, piala-piala semua. Ini kamu ya? Iya. Ini predator. Campur ini? Campur. Guys, ini ada Oscar. Ini Pibas ya? Iya. Ada Pibas. Ini dia punya Zulkata? Iya. Tuh Zulkata. Ada dua. Ini kamu piara dari kecil? Dari 8 cm. Ini kalau 8 cm-nya tuh 1 juta harganya. Kalau udah segini udah mahal. Maut ya koleksinya Fania. Kita jalan lagi guys, satu-satu. Sebelah sini dulu. Guys, itu guys, kura-kuranya kecil. Enak ya pelihara kayak gini ya? Dulu aku miara kura-kura kayak gini doang. Nanti punya bandit kita modif, kita upgrade jadi begini aja guys ya. Nih, salah satu ekosistem buat pelihara kura-kura kecil oke banget. Ini gecko. Wah, dia main semua. Ada satu gecko yang bisa mangap terus tau? Enggak. Itu? Gekonya mangap terus. Guys, ini piala lagi dan ini rekor muri guys ya. Ini sama juga, ini apa ini? Itu kecoa dubia buat loh, makanannya gecko. Pelihara kecoa dia guys. Ini apa ini? Ini ikan yang selamat dari tengahnya ini. Dulu udah gak mengurus. Sisanya ini. Masih ada beberapa ekor di sini teman-teman ya. Ada rumah SpongeBob di situ. Nah, yang ini? Ini ikan pari, motoro. Sama kaviat albino. Guys, ini ada kaviat 2 ekor masih kecil-kecil. Nah, ini yang aku pengin bikin, guys. Cakep banget ya. Ini ikan lucu. Ini sebenarnya ikan udah kayak apa ya? Peranakan genetik lah gitu udah dipermainkan sehingga kulitnya tuh bisa nyala tuh dalamnya kalau dia kena lampu biru ini. Ini murah meriah cakep, guys. Ini ada apa lagi di sini? Ikan lemon. Cuma belum aku mau rencana bikin hardscape. Nanti dia mau berkreasi, guys ya. Oh, dia buat aquascape. Emang kamu suka banget ya sama akuarium? Cana, cuma kecil. Cana? Iya. Guys, kita lihat cananya. Mana dia? Aku sebenarnya mau ganti mau taruh auranti. Iya, ini apa ini? Ini Asiatica White Spot. Asiatica White Spot tuh, putih-putih semua guys ya. Guys, ini binatang yang jarang banget kita ketemu guys ya. Cuman dia lagi sembunyi. Ini lumayan susah dicari teman-teman. Tuh. Namanya axolotl tuh. Kamu kok sukanya aneh-aneh ya? Hebat nih anak nih, bener guys. Masih banyak cupang, ini betta fish teman-teman ya. Tank cupangnya aja kebagusan ini, kebesaran tank cupangnya. Ini masih ada lagi nih, ini burung guys. Hitam. Semua dipelihara namanya. Ini galak ya? Enggak, baik. Dia dipelihara pas bulunya semua masih abu. Dari kecil. Iya, dari kecil. Guys, ini kaget. Dia dipelihara dari kecil, guys. Kamu suka main free fly juga? Dia bisa fly to me tapi belum bisa free fly. Oh, bisa fly to me. Jadi kalau dipanggil cet datang dia gitu. Iya. Itu di luar apa? Pug gitu ya? Bukan, French bulldog. French bulldog. Guys, dia punya anjing juga. Segala dia punya, guys. Itu pandang masih banyak? Masih banyak. Gila, berarti bisa nambah stok koleksi lagi guys? Tambah. Ada apa lagi di sini, Pan? Landak mini. Guys, dia pelihara landak guys. Coba guys. Mana ada karena usia 15 tahun pelihara landak guys. Ini landaknya dari Audrey. Oh, dari Audrey. King of the jungle. Audrey. Udah lama gak ketemu Audrey. Ini sempat untuk punya anak. Cuma ada kesalahan jadi anaknya beberapa dimakan bapaknya terus mati. Anaknya dimakan bapaknya guys, dia emang selalu melungker gini doang ya? Kalau takut. Dia lagi terancam guys oleh kehadiran kita. Yang ini? Ini yang jantan. Oh, dipisah-pisah.
Kok lebih kecil yang jantan? Genetiknya mungkin emang kecil. Ada-ada aja deh. Kita lihat lagi, tinggal sedikit lagi koleksinya guys. Ini sugar glider. Sugar glider. Sugar glider guys, ada banyak tuh di bawah satu. Mau pegang? Enggak. Dua, tiga, empat, lima ekor. Kamu suka banget sugar glider ya? Iya, ada 7. Pasti pet shop cinta sama dia guys. Segala dibeli, ini bagus banget. Ini makannya apa sih kok banyak-banyak gitu? Bubur sun. Makannya bubur guys tuh. Guys, itulah dia tadi teman-teman, koleksi dari Fania. Gila, ini usianya baru 15 tahun tapi koleksinya dahsyat banget guys ya. Ini nilainya udah gak ternilai dah, mahal banget semuanya, champion-champion. Fania, thank you udah dikasih lihat koleksinya ya. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Bye.